Baik, perhatikan. Satu cengkraman mencoba dibuka di awal perjalanan Suhe. Dibak-dibak kiri benar rapat sudah mencoba 1, 2, 3, 4 kali yang ketujuh. Satu ancaman. Pada satu serangan laki-laki. Memecahkan satu poin 1-0. Baik, 1-0 saudara-saudara, angkat tinggi 1, 2, 3, 4 kan coy. Satu ancaman Sunan, Sunan. Inilah seorang Sunan lagi-lagi membuat mempora perhatikan jantung pertahanan, perhatikan apa yang terjadi. Satu sama, satu mira, satu mempertahankan diri Sunan. Boleh mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang seperti Anda yang kurang sempurna. Dan lagi-lagi poin gol bergeser 2-1 saudara-saudara. Baiklah, satu perhatikan apa yang terjadi, angkat pondasi umpan kali yang dituju, lagi-lagi satu serangan. Di mana satu ancaman, lagi-lagi satu poin oleh bergeser, dua sama apa yang terjadi saudara-saudara. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang, konsentrasi maksimal. Kemana berada orang akan kita saksikan, satu servis daripada seorang Herma Kidang. Angkat pondasi coy. Mana keken lagi-lagi membutuhkan memporak-porandakan jantung pertahanan. Satu poin kembali bergeser daripada anak-anak Ipoba, tentunya 3-2. 3-2 mempertahankan diri, angkat 1-2-3 umpankan coy. Satu ancaman, mana satu serangan laki-laki, wow. Mencetak satu poin 3-3. Baik, 3-3 saudara-saudara. Siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang, kemana bola diarahkan kita saksikan. Lewat satu serangan dari berserang Wako, lepas angkat tinggi pondasi umpankan yang dituju, lagi-lagi satu serangan, angkat tinggi pondasi lagi-lagi satu ancaman laki-laki Timong. Mencetak satu poin 4-3 saudara-saudara. Pertandingan yang cukup menarik pada kesempatan siang menjelang sore hari ini cuy. Lama keken lagi-lagi tak sia-sia. Lagi-lagi tidak mau kalah saing daripada anak-anak Pawana Elit. Perhatikan apa yang terjadi. Lepas kulit mencoba angkat pondasi umpankan cus. Satu ancaman. Kelamatan boleh berhasil sempurna lagi-lagi. Dan poin boleh bergeser 5-4. Wima menyerang mempertahankan diri, lepas belum mencoba 1, 2, 3, 4 kali yang dituju, lagi-lagi satu ancaman dibuka. Lewat satu serangan, serang buat Timo menyerang 1 poin 5-5. 5 menyerang 5 mempertahankan diri, Timo mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. 1, 2, 3 mencari kemenangan, kemana bola daerah akan kita saksikan, lepas satu ancaman angkat pondasi umpankan. 1, 2, 3 wako Sunan, Sunan. Dimana satu serangan Sunan. Poin kepada bergeser 6-5 saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi Timong. Coba kembali simakku mundur ke belakang, konsentrasi maksimal. Kemana berada yang akan kita saksikan. Satu sentuhan Timong laki-laki. Poin kembali bergeser Adam Sabang penonton. Sekali lagi kurang keras penonton. Ya baik, terima kasih saudaranya 7-6. Baik, 7-6 saudara-saudara, perhatikan apa yang terjadi, konsentrasi maksimal. Kepada bola diarahkan saksikan, lepas boleh mencoba angkat 1, 2, 3, 4 kan. Satu ancaman dengan kedap cepat diberikan, memecahkan 1 poin 7-7. 7-7 apa yang terjadi, siapa yang akan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang. Perhatikan Yudo. Rusia berisna lepas boleh mencoba angkat tinggi umpan kali yang dituju, satu serangan. Pada satu ancaman serang KPR lagi-lagi membacakan 1 poin 7-7 ya saudara-saudara. 8-7 nampaknya. Perpindahan tempat terjadi, kita saksikan. Tapi kenapa yang terjadi, mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang Derby. Lagi-lagi sang middle blocker Derby mencoba untuk berjibaku serang Derby. Lepas boleh mencoba 1, 2, 3, 4 kan. Yes. Satu ancaman Herna Kidang memecahkan 1 poin 8-8. 8-8 saudara-saudara, apa yang terjadi kita saksikan. Lepas boleh mencoba angkat kelana kekain umpan kali yang dituju, lagi-lagi satu serangan Bayu. Di pada satu hempasan serang Bayu memecahkan 1 poin 9-8.
98 perhatikan Wadidi sebagai center andalan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang angkat pendasi umpankan yes Unan lagi-lagi inilah bocah pencabar kali ini bergabung bersama pasukan daripada Power Elite memecahkan 1.9 sama 9 sama perhatikan Sunan mencoba untuk berjibaku mundur ke belakang 1-2-3 mencari kemenangan lewat 1 hentakan Sunan angkat tinggi pondasi umpankan yes satu ancaman zikri Allah Fani lagi-lagi mampu untuk memperadakan jantung pertahanan dan poin kembali bergeser 10-9 10-9 lewat ini jumping angkat tinggi pondasi umpankan yang dituju lagi-lagi satu ancaman mana satu serangan mampu untuk memperadakan jantung pertahanan dan poin kembali bergeser 10 sama saudara-saudara apa yang terjadi kita saksikan kon konsentrasi maksimal lepas 1-2-3 umpankan yes satu ancaman selama keket lagi 11-10 apa yang terjadi saudara-saudara 11-9 sebelum mempertahankan diri kita saksikan kemana bola diarahkan lepas angkat pondasi umpankan yes satu ancaman lagi-lagi membuatnya memperan-peran dengan jantung pertahanan 11 sama perhatikan apa yang terjadi Bayu seorang Bayu nampaknya mencoba untuk berjibaku atau bergerak mundur belakang dengan hitungan detik 1-2-3 umpankan cuy satu ancaman lagi-lagi Yudo mencatat 1 poin 12-11 baik 12-11 saudara-saudara angkat Zikri umpankan yang dituju lagi-lagi ke lana keke satu ancaman kembali mencoba lagi-lagi tiket poin kembali bergeser 12 sama apa yang terjadi 1-2-3 coy satu ancaman lagi-lagi poin kembali bergeser daripada anak-anak Power Elite 13-12 baik 13-12 1-2-3 umpankan yang ini lagi-lagi satu serangan Zikri 1-2-3 Zikri satu umpankan Zikri pada level api baik terjadi 14-12 saudara-saudara di bidang tim Alsa persilakan baik alihkan sudut pandangan kita menuju lapangan 1-2-3 lepas beri mencoba angkat cumpai umpankan juu satu ancaman yes oh satu ketelan kelana kekin inilah si bocah lapani 13-14 saudara-saudara perhatikan silakan anda prediksikan siapa yang akan menjadi terbaik pada perjalanan siang menjelang sore hari ini laki-laki siapa di sana coba untuk berjibaku mundur ke belakang lewat satu-satu angkat pada tujuh sama justru terjadi perhatikan satu dari KPI sudah sayang 1000 sayang satu servis akan terdeter jauh pada 1.15-14 lagu legenda bisa dibilang 1-0 teknik jumping.